kembali lagi di channel Merpatiku. Di video kali ini saya cuma mau nge-sharing aja ya. Kemarin merpati saya yang pada murung, alhamdulillah hari ini udah mendingan teman-teman ya, udah sehat. Terus betina ireng selap masih sedikit murung teman-teman. Nah kalau betina saya yang kelabu yang parah itu juga udah mendingan teman-teman ya. Udah saya lepas, terus udah dibekurin sama merpati jantannya yang kelabu merah juga teman-teman. Nah walaupun sih masih badannya itu masih kurus kering teman-teman, tapi udah mendingan, udah nggak murung banget. Soalnya yang kemarin yang parah itu betina kelabu atau belubuk merah teman-teman, itu betina yang itu. Kalau yang kelabu selap saya udah mendingan jantan-jantannya, terus betina ireng selap yang satu lagi ya juga udah mendingan. Nah ireng selap satu lagi itu yang masih sedikit murung ya. Jadi di sini saya mau tunjukin merpati saya yang kemarin diobati gimana kelanjutannya, ini udah mendingan teman-teman. Nah di sini saya juga mau nge-sharing ke teman-teman bagaimana caranya misahin merpati teman-teman. Kemarin kan merpati yang kelabu selap yang buat eksperimen itu kan betinanya hitam ya teman-teman, atau ireng ya, betinanya hitam ireng. Nah itu kemarin itu giring keket banget teman-teman. Jadi kemarin giring keket banget, cuma pas saya tangkep itu seperti waktu lalu dikelepekin nggak mau. Tapi saya lepas betinanya itu dikejar-kejar terus teman-teman ya, sama jantannya. Itu merpati yang buat eksperimen. Nah terus saya pegang betinanya, saya pegang bagian pantat merpatinya teman-teman, itu ada telurnya. Duh pantesan ini giring keket itu kan. Soalnya merpati biasanya kalau mau nelur ya ada yang giring keket juga ada, terus ada yang gendor juga ada teman-teman ya, tergantung karakter merpatinya seperti apa. Rata-rata sih biasanya kalau betina mau bertelur itu biasanya puncak giringan merpati itu jantannya itu keket banget biasanya teman-teman. Nah saya tangkap, loh kok ada telurnya, pantesan saya lepas tuh ngejar-ngejar banget. Tapi pas saya klepek itu nggak mau teman-teman, tengok kayak gitu aja. Aduh ini gimana gitu, ini saya mau dengan cara yang terakhir teman-teman. Jadi saya pisahin dengan betinanya, jantannya saya kandangin, betinanya saya kandangin, kandang betinanya yang jauh ya agar merpati jantannya cepat lupa dengan betina yang lama. Nah tadi pagi saya cek lagi betinanya itu udah ada telurnya teman-teman, udah ada telurnya di kandang di sebelah sana. Ntar saya tunjukin, itu udah ada telurnya. Nah baru saya pisahin satu hari, jantannya itu udah berancak banget atau pengen banget jodoh atau udah siap jodoh lagi teman-teman. Padahal baru satu hari ya. Di sini saya kan belum punya betina yang mungkin cocok untuk merpati saya yang ini ya. Ada betina satu hitam selap itu ya, yang ireng selap itu pejikan juga. Mungkin kalau jodoh dengan dia mungkin ya mana nggak tahu ntar teman-teman. Jadi mungkin besok-besok saya mau cari betina buat jodoh merpati saya yang kelabu selap ini yang buat eksperimen. Menurut teman-teman, teman-teman tulis di kolom komentar ya jodohnya kira-kira cocoknya warna apa gitu. Nah di sini sih tadi itu hampir semua merpati saya, entah itu jantan entah itu betina, itu dibekurin semua sama merpati yang kelabu selap teman-teman. Yang kelabu selap itu udah pengen buat jodoh. Nah kebetulan banget tadi itu ada merpatinya Pak Yanto ya, Pak Yanto yang dulu saya pernah main di sana, mungkin beberapa teman-teman udah tahu lah ya Pak Yanto. Nah itu kan rumahnya nggak jauh dari tempat saya teman-teman ya. Merpatinya main sini betinaan, betina pelontang main ke tempat saya, itu jantannya hilang ya. Jadi merpati betina ini sendirian atau jomblo teman-teman. Jadi udah lenceh banget atau udah siap buat jodoh, dibekurin sama merpati saya. Ntar teman-teman bisa lihat sendiri ya, tuh ciri-ciri merpati betina yang udah lenceh itu seperti itu, dan jantannya juga udah berancang itu seperti itu. Ini buat teman-teman yang belum tahu ya. Oke teman-teman, jadi kita langsung aja tunjukin merpatinya di mana ya, yang betina. Let's go. Jadi merpati betinanya saya kandangin di sini, sengaja saya tutupin ya pakai kain agar merpati jantannya itu nggak nyariin. Jadi merpati jantannya cepat lupa dengan merpati betinanya juga cepat lupa dengan merpati jantannya. Ntar ini juga mungkin saya pasangin dengan merpati saya yang apa belum tahu. Kalau nggak cari lagi atau gimana, teman-teman tulis aja di kolom komentar. Oke, ini saya tunjukin ya. Pengen banget keluar temen-temen, pengen banget cari merpati jantannya ya nih ya. Nih kayaknya telurnya dua temen-temen, soalnya ini udah ada telurnya lagi tuh ya. Jadi ntar telurnya buat ganjel merpati saya yang nggak telur badan telur nih. Ini merpati betinanya ya. Nah ini di dalam telurnya temen-temen. Nah ini telurnya temen-temen tuh, telurnya termasuknya gede temen-temen ya, gede. Sayang banget bagian sini itu retak, bagian sini retak. Jadi mungkin kalau ditetesin itu juga nggak bakalan jadi. Jadi dibuang aja buat ganjel merpati saya yang lain. Bagian sini itu retak, bolong malah temen-temen ya. Jadi kayak gitu temen-temen.
Nah, ini saya tunjukin merpati yang kelabu selapnya ya. Saya kandangin di sini, teman-teman. Soalnya tadi pas saya lepas itu ngejar-ngejar merpatinya Pak Yanto ya. Jadi takutnya jodoh sama dia, ntar malah saya repot. Soalnya itu merpatinya Pak Yanto itu nggak dijual. Jadi ntar kalau jodoh sama dia, paling saya mungkin bisanya pinjem itu kalau dikasih. Kalau nggak ya gimana gitu kan, saya harus tetap cari betina. Jadi mending nggak usah dijodohin sekalian gitu. Jadi merpatinya saya kandangin. Nih teman-teman ya, ini merpatinya udah teman-teman bisa lihat ya, seger banget, udah nggak kayak kemarin. Ini sebentar. Oke teman-teman, ini dia teman-teman bisa lihat sendiri ya, merpati kelabu selapnya. Ini yang lagi saya pisahin teman-teman ya. Jadi saya mau ganti betina itu yang ini. Ini penjawatnya atau bulu akhirnya udah hampir mentok ya teman-teman. Ini biasanya kalau udah panjangnya segini itu udah di fisik oke teman-teman ya. Nih udah seger banget, udah pengen buat jodoh. Walaupun sih badannya masih kurus ya, karena kemarin habis murung. Nih ini juga masih sedikit kuning ya, karena kemarin kan saya obatin pakai kunyit sama obat tetes juga tuh. Ya alhamdulillah udah sembuh ya. Ini sebenarnya saya penasaran banget sama merpati saya yang ini teman-teman ya. Soalnya ini kok giringnya rada susah gitu ya. Nggak kayak pijikan-pijikan merpati saya yang lain. Ini kalau saya lepas, ntar teman-teman bisa lihat ya. Saya lepas nih teman-teman. Ntar teman-teman bisa lihat sendiri ya. Saya lepas pasti langsung bekurin merpati ya Pak Yanto itu yang pelontang itu teman-teman ya. Karena merpatinya Pak Yanto itu udah lenjeh juga. Terus merpati saya juga kayaknya tertarik sama pelontang teman-teman ya. 1, 2, 3. Nah, apakah mau bekurin atau enggak gitu? Nih. Oh belum, malah dia yang dibekurin tuh teman-teman. Aduh. Kita lihat udah mulai mendekat teman-teman tuh kan, langsung bekurin tuh teman-teman tuh. Ini jantannya betinanya tuh. Ini ciri-ciri betina yang udah lenjeh itu seperti ini teman-teman. Kalau dibekurin bagian sayapnya itu mengembang ya, terus ekornya biasanya juga mengembang juga, terus bagian lehernya membesar juga teman-teman ya. Yang jelas itu kayak menarik sang jantan juga teman-teman. Oh ini gantian bekurin warna coklat teman-teman ya, atau blewuk teman-teman ya. Tuh. Bekurin warna yang itu, betina yang itu. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Merpati saya ya, nyamperin lagi tuh ya, nyamperin betinanya Pak Yanto. Tuh. Betinanya teman-teman perhatikan tuh. Ya, bagian sayapnya mengembang. Terus mengangguk-angguk teman-teman tuh. Ini ciri-ciri betina yang udah lenjeh ini seperti ini. Ini kalau saya biarin itu bisa jodoh teman-teman ya. Kalau saya biarin bisa jodoh dengan sendirinya. Soalnya jantannya tertarik, betinanya juga lenjeh gitu. Ini betinanya udah lama sendiri teman-teman karena jantannya hilang ya. Kata Pak Yanto jantannya hilang dicuri orang. Ini sang jantan itu lagi narik betinanya untuk masuk ke kandang teman-teman ya, masuk ke kandangnya merpati saya. Tuh malah kawin teman-teman. Tuh kan betinanya udah lenjeh banget. Ini kalau saya biarin bener-bener bisa jodoh teman-teman tuh. Kejar-kejar nggak tuh? Tuh ya, sampai terbang ke atas genteng aja dikejar tuh, malah merpatinya Pak Yanto pulang tuh ke arah sana. Kasihan merpati saya sendiri lagi tuh, nyariin gak tuh. Oke teman-teman, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dari tadi sampai selesai ya. Semoga video ini ada yang bermanfaat, jadi teman-teman bisa ambil ya kesimpulannya sendiri. Ntar saya akan lanjutin videonya, mungkin kalau udah nemu pasangannya ya. Kalau enggak saya mungkin cari-cari betina dulu yang cocok buat merpati saya. Ntar bakalan giringnya kayak gimana teman-teman ya, apakah bisa giring bagus atau enggak pak, kayak sama betina yang hitam. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam merpatiku, see you.